Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Umi Fatma Cooking. Di video kali ini Umi akan membagikan lagi resep puding cantik kekinian. Ini rasanya enak banget, lembut, kenyal, creamy, dan bikin nagih. Cara buatnya juga lumayan gampang, bahan-bahannya simple, cocok jadi ide jualan, sajian hajatan, ataupun cemilan bersama keluarga. Nah, seperti apa cara membuatnya dan apa aja bahannya? Simak terus video Umi sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, terima kasih. Oke, kita langsung aja ke tutorial. Pertama-tama siapkan panci atau pan, masukkan 1 bungkus agar-agar bubuk bening kemasan 7 gram. Kemudian tambahkan 1/2 sendok makan Nutrijel bubuk plain, 120 gram gula pasir, 1 sendok makan tepung maizena, 1/4 sendok teh garam. Selanjutnya aduk semua bahan hingga tercampur merata. Terus tambahkan 1000 ml susu cair. Kemudian aduk lagi kembali hingga tercampur merata. Terakhir, tambahkan 100 gram white cooking coklat. Lalu adonan kita masak. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, matikan api kompor. Selanjutnya aduk-aduk lagi sebentar adonan agar uap panasnya berkurang. Lanjut, ambil adonan sebanyak 300 ml. Nah, untuk sisa adonan, jangan lupa ditutup rapat agar permukaannya tidak berkulit. Dan untuk adonan yang kita ambil, tuang ke dalam loyang setengah lingkaran ukuran 10 x 23 cm. Kemudian, ini kita diamkan hingga set atau mengeras. Oke, jika udah ngeset, selanjutnya keluarkan dari loyang. Kemudian tusuk-tusuk seluruh permukaan puding dengan garpu agar lapisan berikutnya bisa nempel dan tidak mudah terlepas saat mengeras nanti. Nah, kalau udah selesai, kita sisihkan dulu. Oke, kita kembali ke sisa adonan. Ini udah mulai dingin, selanjutnya ini akan kita panaskan lagi kembali. Tambahkan 1-2 tetes pasta taro atau pasta talas. Kemudian aduk lagi kembali hingga warnanya merata. Nah, jika adonan udah panas, ambil adonan sebanyak 350 ml. Tambahkan 1 tetes pewarna Mira Rose. Lalu aduk hingga warnanya merata. Oke, jika warnanya udah merata, selanjutnya tuang ke dalam loyang. Nah, di sini kita masih memakai loyang yang sama, yaitu loyang setengah lingkaran ukuran 23 x 10 cm. Kemudian masukkan puding warna putih. Dan ini lalu kita diamkan hingga set atau mengeras. Nah, jika pudingnya udah ngeset, selanjutnya keluarkan dari loyang. Kemudian tusuk-tusuk lagi seluruh permukaan puding dengan garpu.
Dan kalau udah selesai, kita sisihkan dulu. Oke, ini adalah sisa adonan terakhir. Ini akan kita panaskan kembali. Agar warnanya lebih cerah, tambahkan lagi dengan pasta taro. Dan tambahkan juga dengan sedikit air, kurang lebih 2-30 ml atau 3 sendok makan. Lalu aduk agar warnanya merata. Ini posisi kompornya udah nyala ya. Oke, jika adonannya udah panas, selanjutnya angkat lalu tuang ke dalam loyang. Nah, untuk loyangnya kita masih memakai loyang yang sama ya. Sisakan sedikit adonan untuk lapisan terakhir, kurang lebih 1/4 bagian dari adonan. Selanjutnya, masukkan puding layer, lalu tuang lagi semua sisa adonan. Kemudian, ratakan permukaan adonan. Lalu ini kita diamkan lagi kembali hingga set atau mengeras. Nah, ini dia pudingnya udah ngeset, selanjutnya keluarkan dari loyang. Kemudian iris-iris untuk bentuk dan ukurannya disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Oke, seperti ini tampilan dalamnya, Masya Allah cantik dan menarik banget. Alhamdulillah, tutorial puding layer taronya udah selesai dan siap untuk dinikmati. Sumpah ini beneran enak banget, lembut dan kenyal karena ada tambahan nutrijelnya. Manisnya juga pas, creamy, terasa taronya berasa, gak bikin enak, pokoknya recommended untuk dicoba. Jangan lupa dicoba ya. Oke, sampai di sini dulu video Umi, semoga bermanfaat. Makasih udah nonton video Umi sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.